Hehehe. Abis kenyang-kenyang sambil ngeroasting Yuki no Ranikasira yang mendapatkan penghargaan menjadi Best Anime Romance 2020 dengan segala ketipu muslihatnya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke konten yang lain, pembahasan yang lain. Ya, bukan pembahasan yang seru-seru amat, tapi asik juga buat dibahas gitu kan. Temen gue, temen Facebook nih, namanya Sanofarie gitu kan, bikin konten gitu. Saking pentingnya drama nih, sampai aneh bikin 3 partnya demi bro, bla bla bla. Ah, sudah lah, gue mager bacanya gitu kan. Toh, orangnya gak nonton video ini juga. Nah, di sini gue akan membahas dari awal dulu. Jadi, menurut roastingan orang ini, ah, foto profilnya ini dari anime dan si Kokose ya, pasti jomblo ini. Mengatakan kalau ini dapat namanya sumbangan nih. Kemarin rumornya Nekopoi mau tutup. Ya enggak, ya enggak. Ya udah denger ya, udah denger ya. Lalu akhirnya mereka pun open donasi di Traktir. Nah, dapat nih sekian berapa dapat gitu, ya kan? Setelah itu 50% dari donasi akan saya sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Wih, tulus nih, bagus nih. Berbagi, berbagi, kan? Berbagi, berbagi. Nah, sampai situ sudah tak ada masalah, ya enggak? Kalau gat gue jadi gini ya. Nah, toko kene, wes, wes, semuanya wapi yo. Wes, wapi kape. Enek meme ki. Wapi juga meme neki. Sesat nih anak. Oke, lu yang catat gitu kan. Akhirnya pun gue berpikir ulang gitu kan. Jadi ini situs Nekopoi, situs Kimochi, melakukan open donasi, lalu 50% dari yang telah dikumpulkan itu diberikan atau disumbangkan gitu. Sebenarnya ini cukup hal yang sangat sensi ya, sensitif banget. Apalagi orang Indo. Orang Indo yang kayak gini-gini sensitif, bos. Ini bisa menjadi trending topic sebulan gitu kan. 28 sama trendingnya. Tanggal 1 udah ya, kemarin 28. Oke. Jadi sebuah postingan dari Om Lupipelia itu 27 Februari alias 2 days ago, setelah melewati beberapa evaluation bla bla, baca sendirilah ya. Nekopoi tidak tutup, tetap berjalan seperti biasa. 50% dari donasi akan saya kesedakan pada orang yang membutuhkan. Oke, niatnya bagus ya kan. Wapi ki cah, wapi ki lur, wapi lah iki lah. Woi, pasukan mantap-mantap kui, wes berbagi terus. Yo wes cakep gitu. Lalu ada lagi postingan dari namanya Anti Pelanggaran gitu kan. Blog pribadi, ah, ya kan. Ini panjang juga ini kan. Waduh, kata gua. Harus dibacakan kagak nih? Ya apa boleh buat ya kan. Website Nekopoi tentu membutuhkan dana yang lumayan besar untuk terus beroperasional. Dana tersebut digunakan untuk biaya hosting, beli cloud, biaya sub. Biaya sub ini apaan, Cok? Jelasin ya, nomor 3 ini biaya sub-sub apa sub-sub ini? Oh, biaya lain-lain. Ya, ngerti ya. Nasi goreng, ya gitu. Bayar wifi, oh ini wajar. Indihome gak di bos, kalau Indihome apa? Enjay. Baru-baru ini admin website tersebut meminta sumbangan agar bisa terus beroperasional. Tentu saja sontak netizen langsung memberikan dukungan. Oh, ini suara gue masuk gak? Oh, masuk bujang. Jumlah dana yang terkumpul itu tidak main-main. Kemarin saya lihat postingan menyebut dana terkumpul sudah 30 juta plus. Dan itu terus bertambah. Wow, 30 juta. Weh, jadi KLX ini bos. KLX apa anjir? Oh, NMAX ini dapat NMAX. Sebulan 2 kali, iya kan? Namun apakah kita bisa melihat efek positif dari website tersebut? Tentu saja tidak ada. Wih, pakai tanda seru dia. Mantap juga ini, sastra Indo ya bang. Website tersebut justru menjadi racun bagi remaja. Namun apa kita sebagai orang dewasa terus bisa melihat tragedi ini? Tidak. Kita terus mengupayakan segala sesuatu untuk menghancurkan penghancur moral para remaja sang pembawa masa depan. Kita harus menghalau setiap aliran dana, dalam hal ini adalah akun Traktir admin Neko PO01 tersebut. Tindakan kita mengingatkan kita pada kejadian tentara merah mengepung Stalingrad, sehingga para fasis tidak mempunyai aliran dana logistik menyebabkan para fasis tertubur dalam salju Stalingrad. Tindakan kita tentu melawan hukum, justru kitalah yang menegakkan hukum, ketentuan Traktir itu sendiri. Jadi untuk itu, kita sudah mempersiap tata cara merepot akun admin Neko. 1. Buat Traktir. 2. Cari Nepi pilihan. 3. Pilih laporkan kreator. 4. Silakan kalian arahkan ke Google Form. 5. Ah, capek lah baca mulu, Cok. Oke, kita lihat. Anda tidak diperbolehkan untuk menggugah ke situs Traktir ataupun mendanai karya atau konten melalui situs Traktir yang bersifat sebagai mantap-mantap. Kok iya ada ya? Iya, wah kacau nih. Beneran ada, Cok. Oke lah, yang lain. Bukti. Haruskah Nekopoi tutup? Oke. Yang ini mah yang kosan kemarin.
Yuk, yang mau donasi silakan boleh didonasikan melalui traktir Nepi di sini. Satu susu gelas Onichan. Oke ya. Laporkan konten pengguna traktir. Oke, ini Docs Google. SS bukti pelanggaran. Wih, gila lengkap kali lah bukti. Kirim. Ya. Kalau dibilang itu betul sih ya. Emang ini kalau melanggar ketentuan traktir ya sebagai tempat untuk menampung dana gitu kan. Tapi kalau tempat kita bisa malah lebih kocak lagi gitu kan. Oke lah ya. Yang kayak gini kan biasanya kan ada izin deh dari OJK ataupun apalah lah, otoritas jasa keuangan ini. Kalau misalnya makin berabe repot ini kan. Yang ngeser 200 orang, udah ilegal, langgar peraturan malah dibela. Giliran ada narkoboy, kalian langsung hina. Padahal sama-sama bikin candu dan adiktif, menghayal fantasi pula. Oke. Ampun, diserang pengasuh. Baca komen lah, seru nih. Ah, nantilah baca lah ya kan, hiburan malam ini bos. Ini hiburan malam ini. This is baru permulaan. Nah, ini bahaya nih, soalnya review-review kayak ini kalau misalnya uangnya nggak jadi terkirim biasanya kan. Oh iya ya. Oh iya, Anda salah bos. Bukan satu-satunya. Wah, pengantar tidur jadi hitung. Ya, jangan sampai Anda tahu pelanggan tertidur. Oke ya. Ya Allah, ini cok. Gua ditak segala anjing. Yang ini lagi. Ah, bener ada notifnya nggak cok? Ah, banyak kali gua notif. Udah jadi konten. Siap-siap lo ya. Ini ngapain coba? Ah, biarin lah ya. Ah, ini komentarnya asik-asik nih. Lo kalau mau cari hiburan ya kan, tengah malam baca nih komentar, seru. Jadi oke. Udah berapa menit? 6 menit. Nah, jadi ini pendapat gua sebagai seorang pengocok juga gitu kan. Ya, pendapat gua sebenarnya gini aja sih ya. Sebenarnya dia nampung dana tadi udah ya enggak masalah sih ya. Cuman memang di traktirnya kan ada peraturan ya. Kalau misalnya nampung atau mengumpulkan dana untuk hal yang bersifat kayak gini itu aneh. Pertama, traktir itu bukan situs untuk mengumpulkan dana. Itu kan cuma situs kita punya karya seperti gambar atau apa yang dikomersilkan seperti itu. Lalu yang berikutnya juga sebenarnya nggak usah sih harus bilang sampai akan didonasikan gitu kan. Kan orang kita tuh sensi ya. Orang kita tuh kan sedikit sensi, sensitif dengan hal-hal yang kayak gini. Jadi kalau kita bilang donasi lalu hasilnya dapat dari yang kayak gini kan bingung juga. Padahal kan orang yang donasi ya anggap aja mungkin kayak yang disebut tadi abang-abangnya tadi. Yang donasi itu anggaplah seorang kuli gitu kan, uangnya halal. Didonasikan ke Neko ya kan. Nah, Neko tuh menyalurkan ke orang yang membutuhkan gitu kan. Kan kesalahannya kan tidak ada hal yang aneh di situ kan. Cuma masalahnya di sini dan mendonasikan uangnya itu untuk meneruskan apa namanya ya project dari Siniko yang tadi bersifat itu mantap-mantap. Nah, seperti itu. Wah, ini agak susah ini. Harusnya ngomong tuh ulama, bukan gue lah. Gue mana ngerti, cuy. Tuh, yang gue tahu download di Neko gitu kan. Habis itu cari yang bukan buatan Queen Bee sama Puro, udah gitu aja. Gue mana ngerti kalau yang kayak gini. Ah, beda otak nih. Seorang CRY itu tidak cocok untuk membahas hal sensitif gitu kan. Kecuali tentang sensitifan wanita. Oh, saya rajanya. Anjay. Oke. Jadi menurut gue siapa yang salah dalam drama ini? Gak ada yang salah gitu kan. Satunya ingin meluruskan. Satunya ujung-ujungnya ada kebaikannya juga. Yang salah itu adalah karena kita tidak tahu yang mana yang benar, itu aja. Keduanya sama-sama benar. Kita mencari kebenaran sehingga lupa yang mana yang nyata gitu. Keduanya sama-sama nyata. Keduanya sama-sama benar gitu kan. Tidak ada yang namanya kenyataan kalau kita melihat dari sudut pandang masing-masing. Gak ada. Jadi bagi gue pribadi ya sudahlah. Gue harus mencoba tidak peduli. Kenapa? Ini bukan ranah gue. Gue juga bukan orang yang punya kekuatan yang hebat yang ngomong didengerin orang banyak. Bukan. Gue hanyalah seorang jomblo yang hobinya ngeroasting. Punya channel. Lalu ngomong aneh-aneh aja di situ tanpa diedit videonya kan gak niat gitu kan. Tapi ya sikatan aja, emang itulah, seperti itulah diri gua. Yang gua gak punya identitas juga gitu kan. Oh, gua orang mana sih? Oke. Let's do that. Jadi itu aja yang bisa gua sampaikan di video kali ini. Terima kasih telah memandangin wallpaper Elaina dan juga Sapucan. I'm CRY and see you next time. Berapa menit nih? Puh. Hampir 10 menit ya, gila. Ngeroasting gini doang, ngebas gini doang lama ya. Oke lah, dadah.